sebelum mancing kita ngopi dulu bos. Aduh, hari ini edisi kita mau mancing lumbon bos. Kita berada di daerah mirip Kebumen nih, bersama Mas Iteng. Mantap. Ini kita pakai piranti kecil, ini pakai tegek, ini pakai setelan pospor, ini pakai timah. Mata kailnya kecil sekali ini. Nah, umpan kali ini kita pakai ini, cacing tanah ini. Untuk pemasangannya gini mas bro, satu umpan saya kasih cacing kurang lebih 2,5 cm ini. Ini di kondisi sungainya kecil, soalnya kita cuma mancing di kalenan kecil di pinggir jalan. Nah, saya masangnya seperti ini aja. Ini sengaja saya keluarkan biar nggak nanti kalau kemakan nggak terlalu dalam ketelannya. Oke, kita lempar dulu. Pospornya jelas banget toh mas bro. Mau saya lempar di pinggiran sini aja. Nah sini. Kayaknya ini terlalu dalam. Sudah saya lempar bos, satu. Ini sungainya kurang lebih lebarnya cuman 1 meteran ini. Kita lihat nanti penunggunya ikannya seberapa. Pertama, dibuka, woi, waton dibuka toh. Jadi pedot. Pedot. Dipepet ke kerucocote. Track pertama baby. Ini mas bro, di spot ini kita lihat ular weling kecil sekali ini. Ini kurang lebih ukuran 6 mili. Ini sangat berbahaya kalau mancing waton turu engko mek kecathek iki. Ora gongkrong. Wah, setrek bos, lumbon. Setelah sekian lama saya dapat juga. Ini bos, tegeknya pakai senar 050. Lumbon masih teng. Untuk luru. Kompres ke tong, sik tong. Aduh. Sik dimring ke. Kualek kowe le ngaruh peso ki. Dapat dua. Jos. Kayaknya strike ini. Gesut. Lumbon itu. Utuh ya. Water ya banter mana nih. Iya. Iwa opo ge. Iwa opo. Buh water, buh urang. Ngono kali kuntal. Banyak ikan kecilnya mas bu. Jadi kau sak volume kono. Masih menunggu. Ini di sungai kecil sekali mas bro, kurang lebih lebarnya cuma 1,5 meter ini, cuman segini sungainya. Edian gesut-gesut ya, banyak sambaran mas bro, tapi nggak tahu ikan apa ini.
tak tunggu sampai fosfornya tenggelam, nanti tak tarik. Hari ini kita panen anakan sidat, Mas Bro. Kebanyakan makan, ditarik, lepas sendiri. Kurang lebih ada 7 ini. Alhamdulillah, strike maning, Bos. Strike maning. Hihi. Jos tenang. Ini Mas Bro hasilnya mancing. Ini busu enggak sesuai target. Kita lepaskan lagi busunya. Ser. Ini sidatnya kurang lebih ada berapa ini? Enggak tahu ini ada berapa. Harus ganti air dulu ini. Ini kita sambil pulang, kita pindah di area Purworejo ini, Mas Bro. Masang 2 joran ini. Kurang lebih udah jam 3 pagi. Ayo pangan yuk. Moga-moga jaya yuk. Sidat wae. Senario ya kayu gue kan. Apa ya? Kok orang linting? Kaya walesannya kaya. K.O. Kancaku K.O. Mas Bro, kita terdampar di Purworejo sekarang. Kurang lebih udah jam 4 ini. Udah sepi sambaran. Kita menunggu pagi terus pulang ke Jogja. Sambaran bos, muka-muka dipangan, terus no. Okay. Mandek. Ini kayak ini wow betul ya. Pas subuh. Muka-muka sidat ya.
hasil mancing tadi malam bosku. Wah, banyak banget ini.